bukan dapat sepeda terus. Terus yang ketiga Mumun ini terajin nomor 5 ya. Nomor Jepa ini termasuk terajin. Yang selanjutnya dari Pak Maman Suratman ya. Ini juga alhamdulillah terajin nomor 4 yang ada di Sukabumi. Yang lain akan mendapatkan sepeda yang sama. Saya harap insyaallah 2020 PPSU Kelurahan Sukapura bersepeda semua. Termasuk lurah. Lurah kalau monitoring wilayah naik sepeda. Ya, begitu pun teman-teman PPSU saya harap bersepeda ke wilayah, bersepeda ke kantor dan ke wilayah. Ya, itu harapan kami, mudah-mudahan insyaallah Kelurahan Sukapura menjadi contoh dan menjadi yang terbaik di DKI Jakarta. Terima kasih. Jangan lupa ngopi ya, Ting. Iya, mungkin diwakili dong yang itu, siapa namanya? Ketuanya siapa? Ya. Jadi anggota kamu ternyata ada yang rajin, ini alhamdulillah. Dua orang, ada dua orang. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Memberikan semangat kepada teman-teman agar di tahun depan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan tahun depan dapat semua nih. Intinya rajin dan melaksanakan tugas dengan baik. Alhamdulillah 3 buah sepeda hari ini kita membagikan. Ini dari apa kasih-kasih nih dari staf dari Kelurahan Sukapura memberikan, termasuk Pak Teguh. Tepuk tangan buat Pak Teguh. Terus yang kedua dari Ibu Wiwik dari PTSP. Yang ketiga itu hamba Allah yang ngasih ya. Hamba Allah yang ngasih. Jadi ini alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman PPSU untuk bersepeda ke kantor dan bersepeda ke wilayah. Namun kalau di wilayah tolong hati-hati, jangan jauh-jauh sepedanya. Nanti lagi asik nyapu, sepedanya dibawa orang. Ini kita berikan langsung Pak Teguh. Silahkan Pak Teguh dulu yang ngasih. Silahkan kamu milih dulu. Baik, pilih. Silahkan ini. Dari itu, Pak. Baik, Pak. Dari Pak, itu, Pak. Ya udah, ini. Di foto, Bang. Ambil kamu pilih yang satu juga, Bang. Panjang. Iya, Pak Teguh salam sama dia.